Saudara-saudara yang diberkati, salam sejahtera. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagai gereja, kita merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Dan ini bukan kebetulan. Ini adalah pengaturan dari Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Tuhan mau agar kita sebagai umat-Nya mengusahakan kesejahteraan bagi kota di mana kita berada. Tuhan ingin kita mendoakan kota di mana kita berada. Kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita. Saudara-saudara yang diberkati, sebagai gereja dan warga Indonesia yang baik, mari kita tidak hanya berhenti di doa, tetapi kita juga berkarya. Kita bersama dengan bangsa ini berkarya melalui pemilu, pemilihan umum. Tanggal 17 April 2019 nanti, pastikan langkah kita menuju ke tempat pemilu. Bangsa dan warga Indonesia, gereja yang baik, tidak golput. Pastikan kita memilih calon pemimpin-pemimpin bangsa yang hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Selamat memilih. Ayo nyoblos. Tuhan memberkati.